terlibat terkonfirmasinya salah satu staf kelurahan konfirmasi positif, makanya kebijakan pimpinan untuk melakukan lockdown sementara sambil mensterilkan dengan penyemprotan yang baru saja dilakukan oleh Damkar Kota Depok, penyemprotan desinfektan. Sampai kapan tutupnya nih untuk pelayanan ke toko kelurahan? Kita mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 sampai hari Jumat, dari Selasa 12 sampai 15 hari Jumat. Kami kembali aktivitas tanggal 18 insya Allah, semoga semua pada sehat kembali. Kalau untuk tracking sendiri, para petugas kelurahan udah dilakukan apa gimana? Untuk tracking petugas atau staf kelurahan akan dilaksanakan minggu depan, karena jadwal minggu ini semua sudah penuh. Jadi dari puskesmas terkoordinasi, insya Allah minggu depan kita sudah dilaksanakan swab. Info terkini untuk data COVID sendiri di Kabupaten Kemuka seperti apa nih? Menurun apa naik? Ya tentatif ya sifatnya, karena ada yang selesai, ada yang sembuh, ada yang terkonfirmasi. Sampai saat ini kita 48 terkonfirmasi positif, 4 dirawat, 48 isolasi mandiri, jadi total 52.